Baik. Jadi Nabi SAW pernah berwudu pakai sendal dan sendalnya, dan dia tidak mengusap sendal tapi harus mencuci kakinya. Maka saya pun memakai sendal itu, tidak mengapa. Saya pernah pakai sendal bagus, saya juga boleh pakai sendal bagus, ya. Jadi tidak dilarang kita pakai yang bagus-bagus, ya. Inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka keindahan. Yang tidak boleh adalah saraf wala makhilah. Tidak boleh berlebih-lebihan dan sombong, itu enggak boleh. Jam bagus boleh, mobil bagus boleh, tapi jangan terlalu mahal, tidak masuk akal. Mobil harganya 4 miliar, ngapain 4 miliar? Apalagi kemudian ada kesombongan di situ, ini tidak boleh. Tas mahal-mahal ibu-ibu, tas sampai harganya 100 juta, tas sampai harganya 600 juta, tas sampai di harganya 1,5 miliar. Ya, ini tas apa ini? 1,5 miliar. Dan ada yang beli, ada yang beli. Ya. Ini enggak boleh sebenarnya, berlebih-lebihan, ini saraf, israf, berlebih-lebihan. Kemudian kalau dia sudah pakai tas itu, siapa yang bisa selamat dari kesombongan dan keangkuhan? Dia pamer tas, 1,5 miliar. Kalau ada bandrolnya tidak dia cabut-cabut. Ya. Mereknya jelas apa mereknya? Hermes atau apa mereknya? Ya. Saya baru tahu waktu saya ke Perancis diceritain, Ustaz, ini tempat jual tas mahal-mahal. 1 miliar, 1 miliar, bahlul beli tas seperti ini. Jadi subhanallah, orang kelebihan duit, tas buat apa 1 miliar, subhanallah. Tapi kalau bagus, tapi tidak terlalu mahal dan tidak buat kesombongan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Rasulullah SAW pernah pakai baju bagus, Rasulullah SAW pernah pakai sendal bagus, Ibnu Umar pakai sendal bagus, karena Nabi pakai sendal apa? Bagus. Oleh karena disebutkan kisah, tatkala Ibnu Abbas menasihati orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij sebelum perang dengan Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nasihati mereka supaya mereka sadar. Terjadilah dialog antara Ibnu Abbas dengan orang-orang Khawarij, dan mereka banyak yang sadar. Akhirnya mereka meninggalkan pemikiran Khawarij mereka dan mereka tidak jadi berperang dengan Ali bin Abi Thalib. Waktu Ibnu Abbas datang, dia sengaja pakai baju bagus. Maka dia dipandang dengan pandangan sinis. Orang-orang Khawarij rajin ibadah. Sampai wajah mereka pucat karena terlalu sering sholat malam dan terlalu sering puasa sunnah. Maka mereka berkata, Ibnu Abbas, baju apa yang kau pakai ini? Kok terlalu indah? Indah. Kata Ibnu Abbas, kenapa Allah mengatakan, Kul man harrama zinatallahi lati akhraja li ibadihi. Ya. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah atau keindahan yang Allah berikan untuk hamba-hambanya? Mana dalilnya? Pakai baju bagus apa? Haram. Nabi juga pernah pakai baju bagus. Ya. Yang tidak boleh kalau baju tersebut terlalu mahal, apalagi disertai dengan apa? Kesombongan. Ya. Ada orang karena tidak biasa pakai barang mahal, dia baru pakai jam yang harganya 10 juta, dia sudah sombong-sombong. Ketemu orang pakai jam harganya 800 juta. Saya waktu hajian kemarin ketemu dengan sebagian orang, ketemu dengan sebagian kawan, ada yang tanya, Ustaz, siapa kawan antum, Ustaz? Ya ada kawan saya. Kenapa? Ya Allah, Ustaz, itu orang kaya, Ustaz. Kok tahu? Saya sudah scan tadi, Ustaz. Sendalnya puluhan juta, jamnya sekian juta. Masya Allah. Saya pun tak tahu, ya. Ya mungkin bagi dia biasa, dia tidak sombong dengan hal tersebut. Mungkin uangnya miliaran, mungkin uangnya triliun, kita enggak tahu, ya. Ya, tapi kalau Anda miskin, jangan sok kaya. Di antara tiga orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ailun mustakbir, sudah miskin tapi apa? Sombong. Hati-hati. Sombong dengan barang murahan lagi.